Kalau di daerah Dondang, ready sama Umi ya. Paling jauh dari papan 20.000. Bu aja per bungkus. Ada pedas. Enak betul. Sayangnya nggak bisa kirim luar kota, sayang banget nggak bisa. Nggak bisa. Sayang. Iya. Enak pakai nasi pun enak. Enak betul. Habis pulang jalan, gak langsung masuk kamar, makan keripik dulu. Karena kan keripik itu kan renyah banget kan tuh bumbunya, mandek tuh keripik berbumbu ya. Bumbu daun limau, pedes, gurih. Coba nih. Nggak bisa sayangnya. Paksel di sini jauh dari rumahku, Paksel jauh. Jauh, Kak. Nggak bisa.
iya ready lagi ke keripiknya. Alhamdulillah kabar baik. Kak Indra sehat kah? Kapan lagi? Balikpapan itu ada Instagramnya. Yang reseller di sana. Ready yang ori sama yang as, yang pedes. Enak banget. Keripik daun limau. Ternyata nggak bisa kirim luar kota, aku takut. Kamu kok tambah ayu? Ayu apa? Sing ayu tuh Celinda. Ready di Dahaja. Ready stock di Dahaja. Padahal pedes banget, guys. Tapi nggak mau berhenti. Angke ke Pangeran Mendara 10.000 aja, guys. Order nah dulu nah keripiknya bunda nah keripik daun limau dijamin enak. Coba enak betul ini, sumpah enak betul asli. Malu aku kalau jual bilang orang ini nak keripiknya Haji Reini nak ndak enak sekalinya, ih malunya. Ini enak, enak banget. Iyalah bun, iyalah. Karena disebut orang guys keripiknya Haji Reini ini katanya.
Iya, enak banget sumpah. Pedas. Enak banget, guys. Aku mau minum soalnya, pedas. Enak betul, guys. Makan keto. Jadi followers lama aku itu tahu. Jadi aku dulu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu aku itu menjual ini keripik Donimo, terus aku tuh lama vakum lagi, makanya yang tahu itu cuman followers lama aja. Tahu yang baru-baru tuh enggak tahu betapa enaknya ini keripik. Enak. Enggak rajin story gitu. Kalau dulu tuh aku rajin banget gitu story. Kalau sekarang tuh malah jarang story. Iya, tau lagi sudah. Seribuan lebih sold out itu keripikku. Enak betul asli. Kurang suaranya. Kakak Mimi mana? Santai dulu guys, baru nanti sholat Isya. Gitu ya namanya manusia ya, menunda-nunda ibadah. Yang penting sholat dulu. Yang bikin keluarga di kampung, jadi keluarga di kampung itu yang bikin, terus kita jualin di sini. Ya itulah, saya kirim luar kota itu sih sayangnya. Kalau pusing nggak usah ditonton kak, nanti